polisi kami siap, menjaga keamanan masyarakat kami siap. Intinya begini mas, yang kita amankan ini adalah masyarakat supaya jangan terjangkit melalui apa tadi, yaitu pembatasan-pembatasan. Tadi Pak Wali juga sudah menyampaikan, sebenarnya Pak Wali Kota kita ini sangat kemanusiaannya tinggi sekali. Beliau menyampaikan kami tidak akan menutup, hanya membatasi jam operasional, membatasi kerumunan dan lain sebagainya. Itu kan berarti benar-benar mulia kan hati Pak Wali itu untuk menyelamatkan masyarakat Tarakan. Jadi itu ya. Jadi apa yang bisa kami bantu, penyemprotan kita semprot. Kami bisa bantu, bukan hanya kita, jangan bicara hanya masalah keamanan saja. Tapi termasuk dampak-dampak sosial yang harus kita bisa kerjakan, kita akan kerjakan. Jadi keberadaan kami di sini TNI dan Polri bukan hanya berkutat masalah pengamanan, termasuk dampak sosial apa yang bisa kita kerjakan, yang kami kerjakan, kami kerjakan. Semua yang diminta Pak Wali, kami siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!